Jujur Pak, saya yang agama Kristen saja mendengar apa yang Bapak katakan sangat meresahkan bagi saya. Guys, kalian tahu bahwa saya itu agamanya Kristen Protestan. Tapi adakah tidak yang sama seperti saya untuk teman-teman yang beragama Kristen? Saya punya rumah bersebelahan dengan masjid. Jadi selama 25 tahun saya hidup, setiap pagi itu saya dibangunkan oleh sholat subuh. Jadi setiap mereka umat muslim sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, sholat maghrib, sholat isya, itu kan masjidnya bunyi terus. Jadi otomatis itu yang berkumandang itu masuk di sini, tersimpan di sini. Jadi seringkali saya itu ikut, kalau mereka lagi azan, saya juga ikut-ikutan. Contohnya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi seperti begitu. Saya sampai hafal itu dari awal sampai akhir. Karena rumah saya di sebelah masjid. Salam toleransi. Jadi saya mau klarifikasi yang bilang rumah saya dekat masjid. Mas Dul, ya. Apa kabar? Jadi itu abangnya yang suka bangunkan saya setiap subuh dia sholat. Dia orangnya sangat rajin sholat 5 waktu. Dia yang biasa azan. Ini masjidnya, rumahnya di sana, kurang lebih 50 meter. Itu orang baru habis sholat asyar. Ini ada mas-mas roti juga, ada bus stop. Ini orang baru habis sholat. Jadi saya bicara padanya, saya tidak berbohong, karena memang rumah saya dekat masjid. Karena mereka minta spill masjidnya, jadi sudah saya perlihatkan. Masjid yang lama di sana, tapi sudah dibongkar, mereka buatkan yang baru. Dan masjidnya itu di pinggir sungai. Oke, itu aja. Ada Pak Martin lewat, orang kantor pos. Salam toleransi, bye-bye.